Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Ria Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya, kembali lagi sama Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih ya, yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua. Jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi, ungkapan manajer Amanda Manopo yakni Rico Ricardo. Di sini Rico Ricardo ungkap hal tak terduga karena di sini sungguh-sungguh manja banget dengan sikap Amanda Manopo yang selalu ingin ditemani Arya Saloka. Kini Rico Ricardo bocorkan hal ini di depan publik bahwasanya Amanda Manopo saat ini selalu ditemani oleh Arya Saloka. Sehingga Amanda Manopo sangat-sangat bahagia ketika Arya Saloka berada di sisinya. Aduh, heboh banget nih guys dengan ungkapan Rico Ricardo tentang manjanya Amanda Manopo terhadap Arya Saloka. Oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke ya, dimana di sini Mimin mendapat kabar ataupun informasi yang sangat mengejutkan sekali, yang mana lagi-lagi dan lagi Rico Ricardo bocorkan hal ini karena Amanda begitu manja sekali dan selalu ingin bersama Arya Saloka selagi Amanda Manopo terbaring di rumah sakit. Karena di sini Arya Saloka menjadi penghibur atau penyemangat hidup Amanda Manopo. Aduh, bikin baper nih guys dengan ungkapan Amanda Manopo. Nah guys, gegara itu nama Arya Saloka dan juga si cantik Amanda Manopo saat ini hangat diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbondong-bondong menuliskan sebuah komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokatuh.